Kenaikan Pangkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 segera dimulai. Apel pagi dalam rangka penghormatan Sang Merah Putih tanggal 17 Mei tahun 2023. Siap! Tiga, Anita Al-Fajria, pensi UPD. Nanti dengan akan mendapatkan informasi dari para masing-masing. Tapi jalan, apa, secara global, tanggal 23 dilaunching oleh Ibu PC, apa yang dilaunching itu? Top Mail Quran sama Disney Dosa atau Doa Bersama dan semua dosa itu yang biasa. Jadi hanya butuh 1,5 jam maksimal 2 jam di tiap Jumat sore mungkin akan menyusul. Ini ya, harapan saya mohon ini dukungan panjenengan semua di tingkat apapun, mau di rumah. Saya berharap dengan moho-moho semuanya mulai tanggal 23 insya Allah di launching tingkat kabupaten, bulan berikutnya tingkat kecamatan, bulan berikutnya per desa. Jadi setiap bulan minimal ada 15 masjid yang mengambil Quran. Satu masjidnya target 2 kali pertama, berarti sekali jalan sudah 30 pertama, bulan berikutnya sudah pertama ke-60, bulan berikutnya ke-90 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Wallahul fafiq lak wa mifariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan penyerahan SK kenaikan pangkat guru pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Untuk apel pagi telah selesai. Kapan selesai? Kebarkan.